Teman-teman, kembali dengan channel YouTube saya, Muje Wong Jogja. Teman-teman, ini aku berjualan kopi keliling Starling ini di Jalan Viral Kulon Progo atau Jalan Tengah Sawah nih teman-teman. Ini pemandangannya, lihat teman-teman. Nah, jadi seperti itu pemandangan sawah dan pegunungan menoreh teman-teman. Ini cuaca cerah banget, langitnya berwarna biru teman-teman. Oke. Untuk hari ini aku nih hari apa ya? Hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 aku Muje Wong Jogja jualan kopi keliling. Oke, hari ini aku membawa 2 stok es batu, terus 1 termos panas. Terus Oke, teman-teman, aku itu membawa 1 termos 2 malahan 2 termos panas, terus 1 termos es batu tapi cuma 2 butir teman-teman. Terus kemudian stok-stok kopi nutrisarinya kosong. Pop es aku bawa, coklatos, drink beng-beng, Milo dan minuman yang lain teman-teman. Oke, tak spilkan jualan aku. Nih teman-teman. Terus ada pertanyaan, "Mas kok nggak pernah bawa galon pas jualan di situ?" Ya karena keadaan teman-teman. Pak, nggih. Karena keadaan teman-teman, kalau percuma bawa satu galon kalau sepi pembeli ya percuma teman-teman. Nah, oke. Aku spilkan teman-teman jualan aku. Ini cuaca panas bener ya teman-teman. Padahal ini sudah jam 4:30 sore. Ini tak spilkan jualanku. Tuh. Nih aku jualan kopi-kopi seperti ini teman-teman. Halo bosku. Halo. Drink beng-beng, coklatos, nih pop. Pop es juga jualan teman-teman. Nih, pop es. Nih, pop es, pop es, pop es berjualan saya. Nih, terus oke. Jangan lupa nih teman-teman, saya juga berjualan pop mie nih, pop mie teman-teman. Nih pop mie aku harga 10.000 teman-teman. Segini ya, tak harga 10.000 teman-teman. Ya ini ya usaha kopi keliling motoran saya. Ya meskipun nggak membuat saya kaya, alhamdulillah mencukupi kehidupan saya teman-teman. Nah oke, ini ya, ini termosnya tak taruh bawah teman-teman tuh. Ini membawa satu termos, ini gede loh teman-teman. Lebih gede termosnya dari kepalaku, daripada kepala saya teman-teman tuh. Termosnya kasih lihat. Tapi ya, kalau bawa satu termos enggak mesti habis teman-teman. Meskipun cuaca panas enggak mesti habis, karena ya faktor ekonomi sih menurut saya, karena mungkin saya pribadi juga enggak terkenal, bukan artis. Makanya aku jualan mah sedapatnya aja. Terus aku membuat channel YouTube mah untuk pertama untuk memang history aku, yang kedua tuh memang aku cari duit dari YouTube teman-teman. Tapi ya nggak terlalu booming-booming banget ya, susah cari viewernya itu. Oke, ini tak tunjukkan ya, ini stok-stok aku, nih termosku, ini udah lama banget nih, dari tahun 2021 teman-teman. Ini nih teko, terus sedotan, tutup gelas plastik resek merek Camar, ini cukup untuk satu gelas teman-teman. Terus plastik menggunakan plastik resek yang 1 kilo teman-teman saya. Nah oke, jadi ya gini stok-stoknya nih tuh. Kopi hitam juga bawa, kopi mix, Prison Flag, Kute, cappuccino dan yang lain. Ya, jadi segini teman-teman. Highlight pas ya. Sepi ya, sepi pembeli. Jadi nggak apa-apa bikin-bikin vlog nggak jelas. Bukan nggak jelas sih. History aja. Nih. Nah, ini udah mulai ada orang datang nongkrong sekedar menikmati sore, menunggu sore di Jalan TS Prono Sutan View. Barat rumah makan Geblek Pari gitu. Nah oke,
Baiklah teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Semoga berkah selalu. Amin.